harus lurus semuanya. Karena sekarang ini bukan hari Jumat sehingga diperbolehkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di umat iman Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita baru saja selesai melaksanakan ziarah city tour di kota suci Mekah. Hanya saja ini kita mau masuk karena sudah tuh gak kelihatan jam ya, Hotel Zamzam Tower jam 12, sehingga ini di depan. Ini untuk masuk ke area hotel yang dekat dengan di Masjidil Haram itu agak sulit. Contohnya seperti sekarang nih kita, karena ada 3 tempat checkpoint ya di bawah jembatan itu di sana. Itu ada. Kemudian ini yang kedua. Nah, di depan ini yang ke 3. Jadi ada 3 tempat yang harus kita lalui. Nah, yang pertama kita lolos masuk. Tapi di tempat yang kedua yang sudah tidak diperbolehkan. Ini demi menjaga keamanan, kenyamanan para jemaah yang mau melaksanakan sholat ke area Masjidil Haram kota suci Mekah. Dan bahkan nih ada yang sudah nunggu di pinggir jalan kayak gini untuk melaksanakan sholat duhur. Tapi ini jemaah dari negara mana, India mungkin ini ya. Nah, ini kawasan hotel para jemaah yang reguler ini. Karena lumayan ke Masjidil Haram ini. Tapi enaknya ya, entah itu mau ke masjid atau dari masjid, meskipun jaraknya ini agak jauh, tapi kalau karena bersama rombongan banyak jemaah juga yang satu arah, sehingga membuat kita tuh tambah semangat. Apalagi ya di samping-samping jalan ini banyak barang-barang yang dapat dilirik dan bahkan mungkin berhenti ya untuk berbelanja, beli barang-barang. Nah, ini sudah mulai terlihat ya Hotel Zamzam Tower. Itu jam 12 lewat 15 sekarang. Nah, ini berada di kalau jalannya ini namanya Jalan Ibrahim Khalil ya. Tapi kalau daerahnya namanya Misfalah. Dulu di samping di sebelah kanan kita nih Afiuti ya. Sini banyak hotel-hotel tapi semuanya sudah dibongkar. Ya tinggal inilah ya. Ini kelihatan kumuh kan. Jadi kemungkinan nanti kedepannya juga dibongkar itu. Masya Allah ya, kayak sholat Jumat saja ini. Keramaiannya para jemaah di depan tuh. Dan untungnya nih sekarang kita bukan musim panas ya. Ini hawa dinginnya karena agak angin sepoi-sepoi. Sehingga enak lah ya. Aduh, ini orang pedagang kayaknya nih. Habis apa bagaimana itu? Tapi tadi pagi alhamdulillah sih masuk enak, bis kita sampai ke samping hotel kita. Hotel kita kan Hilton nih. Hilton yang lama, Hilton Tower disebutnya sekarang ya. Nah, itu gak enaknya kalau hotel di bintang 5 itu mungkin jemaah gak tahu sih bagaimana perjuangannya, usahanya mutawif yang ngurus-ngurus bis ya. Taunya jemaah bis datang, naik, turun. Kita koordinasikan agar bisa segera datang untuk kenyamanan jamaah kan.
Nah, kalau di Madinah cuma ya tetap meskipun bis segera datang itu parkir gak boleh lama-lama ya. Kalau di Madinah jemaah biasanya bis boleh lah ya nunggu jemaah. Kalau di Mekah untuk kelancaran jemaah yang harus menunggu bis. Ini masih lama Aki Putih. Ini pelaksanaan sholat Jumat kayak gini ramainya. Nih nama jalannya kan Syarik Ibrahim Khalil. Nah ini baru tempat checkpoint yang kedua, ketiga ya, atau yang terakhir. Ini kalau udah di area ini baru Aki Putih bebas selamat berarti. Burung-burung merpati itu. Ya salah. Nah di sini biasanya di dekat-dekat burung merpati nih ya banyak orang menjual pakan burung. Mungkin ada yang pernah termasuk ini kan yang dibagikan ini biasanya beli ke para pedagang. Cuma di sini ada tugas sepertinya nih. Nih beladia. Biasanya nggak boleh ya. Yang menjual bukan hanya pakan burung, yang menjual barang-barang yang nggak resmi di pinggir jalan itu ditertibkan oleh para petugas. Dan ini masya Allah ini ada payung kecil ya, dimanfaatkan oleh para jemaah yang menantikan menunggu pelaksanaan sholat duhur. Ini berjamaah ke Masjidil Haram. Nah ini sholat duhur bukan sholat Jumat ya. Oh, Jumat lain lagi ah Yuti. Lagi pelaksanaan sholat terawih. Ini saya jadi ingat sholat terawih biasanya. Waduh. Ya salam. Apalagi di 10 akhir Ramadan tuh ah Yuti. Jalan. Sekarang kan kita enak bisa ke kanan ke kiri. Tadi kita kan dari jalan raya tinggal pindah-pindah saja kan. Tapi ketika di bulan Ramadan pelaksanaan sholat terawih. Aduh. Itu jalan sudah berdesak-desakan karena dipenuhi oleh para jamaah yang melaksanakan sholat terawih. Pernah kita itu hanya satu jalan, satu arah, satu jalan lah ya, digunakan dua arah. Ada jamaah yang keluar, ada jamaah yang masuk. Itu yang membuat kita lama waktu itu mau melaksanakan tawaf kan. Kita datang di Madinah, kemudian jam berapa sampai sekitar sebelum maghrib sih, karena kita berangkatnya pagi kan. Maghrib kita berbuka, kemudian setelah sholat isya kita berangkat. Aduh ramainya Aki Putih, masya Allah tabarakallah ya. Ini biasanya bisa langsung kan masuk ke sana, tapi karena kita dalam kondisi karena mendekati waktu sholat duhur, ini jamaah semuanya diarahkan ke sana. Nah kalau hari Jumat jemaahnya itu di jamaah ya diarahkan ke area masjid yang baru. Kalau sholat Jumat ini maksudnya di sini, kecuali punya kartu itu boleh masuk melalui jalan ini ya. Tapi kalau enggak itu ditolak, semuanya diarahkan melalui jalan yang kita tuju sekarang. Nah, kalau lurus ke sana ya itu masjid yang baru. Masjid Malik Abdullah. Ini ada pedagang di sini, untung masih baik polisinya. Ini disuruh jualannya di pinggir. Tadi kan agak ke tengah. 3.10 rial. Tuh. Kalau ke pedagang yang kayak gini, selain kasihan tuh Ahi Uti, nggak usah ditawar, harganya juga murah ya. Nah ini biasanya nggak boleh loh ya. Kalau hari Jumat belok ke sebelah kanan ini, harus lurus semuanya. Karena sekarang ini bukan hari Jumat sehingga diperbolehkan ya.
Nah, mungkin Afiuti ada yang pernah bertempat tinggal di hotel kawasan Misfalah, silahkan komen. Atau di mana hotel Afiuti saat umroh atau haji, silahkan komen juga ya. Insyaallah, meskipun hotel kita jauh, setiap kali kita melangkahkan kaki menuju ke masjid ya, berwudu, itu akan menghapuskan langkah kanan, kaki kanan kita, itu akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan. Kaki kanan kita akan mengangkat derajat kita, kaki kiri itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah ini kita sudah sampai samping hotel. Dan itu terlihat kan sudah menara dari Masjidil Haram, meskipun itu menara masjid yang baru, Malik Abdullah Masjid yang ada di depan kita ini ya. Baiklah Huti, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Bagikan ke sosial media Huti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Jadi kalau kita hotelnya di dekat Masjidil Haram, itu mendekati waktu sholat itu nggak mudah bisa masuk ya. Seperti sekarang nih kita harus turun jauh di luar. Ini sudah sampai 11 menit kan kita yang jalan. Nih samping hotel kita ya. Kita jalan saja teruslah. Dan kembali kita mengingatkan buat Akhyuti yang mau mendapatkan hadiah umroh gratis, jangan lupa silakan tonton video ini sampai selesai, like, comment, sertakan juga nama kotanya dan juga subscribe. Karena nanti setelah 1 juta subscriber, kita akan mengundi nama-nama yang sudah sering komen. Dan jangan lupa follow IG kami, Muhammad Sofiawi, untuk mengetahui aktivitas kami berada di Arab Saudi, khususnya di Mekah Madinah. Baik, dari depan Masjidil Haram, kota Suci Mekah, kami mendoakan semoga Akhyuti yang like, comment, bagikan, dan subscribe berlangganan channel kami, semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.